Assalamualaikum dan selamat bertemu lagi. Kali ini cikgu nak tunjukkan satu soalan daripada matematik tingkatan 4, praktik komprehensif chapter 9, iaitu kebarangkalian. Terdapat 3 batang pensel berwarna ungu dan 2 batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. Jadi kita tandakan dulu maklumat yang diberikan, iaitu 3 batang pensel berwarna ungu. Okey, jadi kita tulis ungu 1, ungu 2 dan ungu 3. Dan kemudian kita ada 2 juga batang pensel berwarna hijau. Okey, hijau 1 dan hijau 2. Dua batang pensel berwarna dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, jadi kita nak disuruh tulis apa? Tulis ruang sampel. Jadi ruang sampel itu satunya kita boleh main cuba-cuba je, fikir je apakah yang mungkin kita dapat. Okey, jadi maknanya kalau kita ada kotak, kita kata cap kotak ke ataupun ada cawan ke, dalam cawan tu ada mungkin benda yang tak kita nampak, warna ungu tiga dan kemudian ada yang berwarna dua yang berwarna hijau, kita ambil je. Kita ambil satu, warna apa? Oh, okey. Jadi kita kata ungu nombor 3. Lepas tu buat apa kita buat? Kita letak situ lah. Biar je yang itu. Lepas tu kita ambil lagi. Dapat lagi? Boleh tak dapat ungu warna 3 lagi? Tak ada. Ungu 3 dah dekat situ. Jadi apa berlaku ialah kita akan dapat yang lain. Yang lain tu macam mana? Mungkin ungu 2. Okey, mungkin ungu 2. Itu satu pilihan. Satu yang mungkin berlaku. Jadi baik kita senaraikan semua yang boleh berlaku. Jadi kita mulakan dengan katakanlah kita dapat ungu warna 1. Ungu 1. Dan yang kedua tu kita dapat ungu 2. Kemudian kita yang pertama tu masih ungu 1. Kita mungkin dapat yang kedua ungu 3. Okey, jadi ini 1 dan ini yang kedua. Mungkin yang tu kita masih dapat ungu 1 dan kita dapat hijau 1. Dan mungkin kita masih dapat ungu 1 dan kita dapat hijau 2. Okey, tak mungkin kita dapat ungu 1 dan ungu 1. Okey. Jadi ada lagi, itu kalau bermula dengan ungu 1. Bagaimana pula kalau kita bermula dengan ungu 2? Okey, jadi kita mungkin dapat yang pertama tu ungu 2, yang kedua tu dapat ungu 1. Okey. Jadi kemudian kalau kita dapat yang pertama tu ungu 2, kita mungkin dapat yang kedua tu ungu 3. Kalau kita dapat ungu ke 2 dan mungkin kita dapat hijau 1. Dan kemudian kalau kita dapat ungu nombor 2 yang pertama, dan kita mungkin dapat yang kedua hijau 2. Itu kalau bermula dengan ungu 2. Jadi kita sempurnakan kalau yang pertama itu ungu 3, yang kedua tu mungkin ungu 1. Dan kalau yang pertama ungu 3 dan kedua mungkin ungu 2. Okey. Dan seterusnya kita juga mungkin dapat yang pertama ungu 3, yang kedua tak mungkin dapat ungu lagi. Okey. Kita dapat mungkin hijau 1. Dan kalau kita yang pertama dapat ungu 3, yang pertama tu yang kedua adalah hijau ungu 2. Okey, jadi itu bau kalau bermula dengan ungu. Kalau yang pertama tu dapat hijau, mungkin tak? Mungkin. Jadi dia akan hijau 1 dan ungu 1. Hijau 1, ungu 2. Kemudian hijau 1 dan ungu 3. Hijau 1. Dapat hijau 2. Itu kalau bermula dengan hijau 1. Kalau kita yang mungkin yang pertama tu kita dapat hijau 2, kita dapat yang kedua ungu 1. Kalau kita
kita dapat hijau 2 yang kita dapat ungu 2 untuk yang kedua. Dan kemudian kalau kita dapat hijau 2, yang pertama kita dapat hijau 2, yang kedua tu mungkin dapat ungu 3. Dan kemudian hijau 3, yang kedua tu mungkin hijau, oops, hijau 2 saja sebenarnya, hijau 2 kita dapat hijau 1. Okey, jadi kalau untuk soalan ini dia kata tulis wrong sample bagi pensel warna yang dipilih. Itu saja. Dia suruh senaraikan ruang sample saja. So. Okey, so untuk soalan nombor 2, satu nombor dipilih secara rawak dari set S. X ialah integer dan nilai X di antara 1 hingga 30 termasuk 1 dan 30. Hitung keberangkalian A mendapat nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Okey, jadi pertamanya kita tengok dulu yang dikatakan sample space dia, iaitu X itu 1 sampai 30. Jadi sebenarnya nombor itu ialah 1, 2, 3, 29, 30. Semua nombor di sini. So ada berapa nombor? Ada 30 nombor daripada 1 sampai 30. Jadi untuk A, mendapat gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Okey, jadi untuk A, dia ada dua syarat di situ. Dua syarat, iaitu nombor yang kita nak tahu ni ialah adalah nombor gandaan 3 dan gandaan 12. Jadi bila kita ada gunakan perkataan dan, maksudnya nombor itu mesti memenuhi kedua-dua syarat. Gandaan 3 contohnya 3, 6, 9, 12, 15, 18. Cuma-cuma seterusnya 18, 21, 24, 27 dan 30. Gandaan 12 ialah 12, 24. Itu saja untuk nombor di antara 1 hingga 30. Jadi dengan syarat bila dia guna perkataan dan, kita nak apakah nombor yang memenuhi syarat pertama dan memenuhi syarat kedua. Okey? Jadi nombor apakah? Okey, jadi yang cikgu sebut gandaan 3 tadi untuk terangkan jelas 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 gandaan 12 12 24. Jadi bila gunakan perkataan dan, mesti ada pada kedua-duanya. Cuma, jadi dalam kes ni, cuma ada dua nombor saja yang memenuhi syarat. Okey, jadi dia tanya hitung keberangkalian. Jadi, jumlah nombor ada 30 dan nombor memenuhi syarat yang A itu cuma ada dua nombor. Jadi, 2/30. Dan kamu permudahkan, dapat 1/15. Itu untuk A. Untuk B, mendapat nombor faktor bagi 20 atau faktor bagi 8. Okey, dia gunakan perkataan atau. Jadi salah satu syarat dipenuhi, dah okey. Okey, jadi kalau dalam keadaan ini nombor yang memenuhi syarat cuma dua nombor saja, kalau yang ini kita baik senaraikan dulu faktor bagi 20. Kamu tahu tak faktor bagi 20 macam nak kira? Jadi kita buat cara bahagi. Nombor 20 boleh bagi berapa? Nombor ni dia boleh bagi 1 dapat 20. Jadi 1 dan 20, kalau bahagi 2 dapat 10. Kalau bahagi 3 tak boleh, bahagi 4 boleh dapat 5. Dan seterusnya tak ada lagi. Jadi nombor inilah adalah faktor-faktor bagi 20. Bagaimana pula dengan faktor bagi 8? Jadi 8 bahagi 1, 8 bahagi 2, 4 bahagi 3 tak boleh, jadi ini nombor saja. Okey? 1, 2, 4, 8. Tetapi dia kata dalam kes ni dia menggunakan perkataan apa? Perkataan atau. Okey, kalau gunakan dan, kita mesti tengok nombor itu ada di sini dan ada di sini. Kalau gunakan perkataan dan, kita gabungkan dia.
Gabungkan maknanya kalau nombor tu ada di sini dan sini, kita tulis sekali saja. Satu ada, dua pun ada, tiga tiada di mana-mana, empat ada, lima ada, walaupun di sini tak ada, enam tak ada, tujuh, lapan ada, lapan ada di sini, sembilan, sepuluh dan dua puluh. Okey, sembilan tak adalah. Kalau cikgu tak ada. Okey, jadi bila gunakan perkataan atau, kita gabungkan semua nombor daripada sini dan sini dan terus sekali saja, dan kita kira 1 2 3 4 5 6 7. Jadi jawapan dia adalah 7 daripada 30 dan ini tidak boleh dipermudahkan. Nombor 3. Dua keping kad berlabel dengan nombor 77 91, jadi nombor pertama 77, nombor kedua 91 dimasukkan ke dalam kotak M, dan tiga keping kad berlabel dengan huruf R, I, A dimasukkan dalam kotak N. Keping kad dipilih secara rawak dari kotak M dan N masing-masing. Lengkapkan jadual berikut dengan semua kesudahan yang mungkin. Jadi kesudahan tu, jadi kalau kita ada sini 77 91 dan di sini ada R, I, A. Jadi yang mungkin pertamanya 77 R. Oops. Atau 77 I. Atau 77 A. Mungkin juga 91 R, 91 I, 91 E. Okay, jadi untuk yang kurang faham, ini adalah kotak pertama, kotak kedua ada berisi R, I, A. Kotak pertama berisi 77 dan 91. Jadi kita kena bayangkan kita ambil barang dua daripada dua barang kotak. Kotak pertama berisi 77 dan 91. Kotak kedua berisi RIA. Jadi kamu ambil dapat berapa? 77. Okey. Lepas tak tepi dan ambil sini pula dapat 91. Mungkin tak? Tak mungkin. Sebab 77 dan 91 tu berada dalam kotak ini. Jadi bila kamu dah dapat 77 dalam kotak ini, yang kamu mungkin dapat, yang ada dalam kotak ni cuma ada R, I, A. Jadi kamu mungkin dapat R atau I atau A. Okey, jadi itu dia punya situasi. Okey, jadi ini adalah semua yang mungkin berlaku. Okey, jadi untuk B, ni untuk A. Untuk B, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kepada klien. Okey, jadi kita dah senaraikan semua ke mungkinan keberangkalian. Okey, jadi untuk B1, kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Jadi yang B ni, B1 dia gunakan perkataan dan. Okey, jadi dan maksudnya dua syarat yang ada di situ, iaitu hasil tambah digit melebihi 10. Jadi kita tengok hasil tambah digit. Jadi maksudnya 77 maksudnya 7 tambah 7 14, 9 tambah 1 ialah 10. Jadi cuma nombor 77 saja boleh terima kerana dia nak melebihi 10. Okey, lepas tu dalam kes ni dia nak konsonan. Konsonan maknanya R. Okey. Okey, jadi tengok R dan maknanya syarat di sini, okay, yang ini tak boleh. Jadi yang boleh dipilih cuma ialah 77 R. Okay, maksudnya, okay, jadi di sini 77 sebab 77 14 lebih daripada 10 dan konsonan R. Jadi di sini dikata apa ni? Satu saja. Yang sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan untuk keberangkalan di sini adalah 1 daripada 6. Jadi yang kedua,
kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 atau kad konsonan. Jadi dia sama je menggunakan perkataan syarat tu tapi atau. Okey? Okey, jadi dia sekali untuk syarat pertama dipenuhi oleh 77. Untuk syarat kedua dipenuhi oleh okey? Jadi kalau guna perkataan atau, jika salah satu dipenuhi, kita ambil. Jika kedua-duanya dipenuhi pun kita ambil. Jadi kita akan bermula dengan 77. Kenapa kita ambil? Sebab 77 dan sebab A. Ada dua syarat, dua-dua dipenuhi. Tapi adakah perlu dua-dua syarat dipenuhi? Tidak. Kita gunakan atau. Jadi kita tengok sini. Kita boleh ambil juga 77i. Sebab dia kata dia nak nombor melebihi nilainya 10, hasil tambahnya melebihi 10 atau R. Jadi kalau 77 dah memenuhi, boleh je terima walaupun I tak memenuhi syarat. Begitu juga dengan 77A kerana 77. Dan ada lagi tak? Ada, iaitu 91A. 9 tambah 1 baru 10. Kita bukan melihat kepada 91, kita melihat kepada R. 91 tak memenuhi syarat. Kita buang ni. Kita buang ni. Tapi maksudnya cikgu nak kata buang tu sebab dalam kes ni dua-dua syarat dipenuhi. Ini satu syarat. Ini satu syarat. Di sini satu syarat. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi keberangkalian ialah 4 per 6 iaitu 2 per 3. Untuk soalan nombor 4, dua orang pengawas dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4 dan 2 orang pengawas tingkatan 5. Lukis gambar rajah pokok untuk menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi kita kena lukis rajah pokok. Okey, jadi sekarang ni kita ada berapa orang? 3 orang tingkatan 4. Tingkatan 4 yang pertama, tingkatan 4 yang kedua dan tingkatan 4 yang ketiga. Tingkatan 5 yang pertama dan tingkatan 5 yang kedua. Untuk gambar rajah pokok, jadi kita buat, disebabkan di sini ada dua jenis, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Di sini cikgu tulis untuk tingkatan 4. Di sini cikgu tulis untuk tingkatan 5. Untuk orang pertama dipilih, kita nak pilih dua orang sama ada daripada tingkatan 4 atau tingkatan 5. Jadi di sini adalah di mana tingkatan 4 dipilih. Ada berapa orang tingkatan 4? Ada 3 daripada 5. Jadi dan di sini ada 2 daripada 5. Itu untuk orang pertama. Untuk orang kedua, kita ada lagi tingkatan 4, tingkatan 5, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi untuk laluan di sini, kamu mesti berfikir bahawa salah satu daripada orang ini dah dipilih. Kamu potong di mana-mana. Okay? Contohnya A dah potong. So untuk orang kedua, dia nak pilih dua orang. Maknanya tak mungkin orang yang sama dipilih. Sebab kita contohnya kita nak angkat kayu, seorang depan, seorang belakang. Jadi kalau orang pertama tu pengawas nombor satu, yang kedua pengawas nombor satu, dia tak boleh berada di duduk tempat. Dia mesti pilih orang yang kedua orang lain. Okay? Jadi di sini tingkatan 4 pertama dah dipilih. Di sini kita laluan di sini, berapa lagi tingkatan 4 yang masih ada? 2 daripada 4 orang. Okey, 2 orang tingkatan 4 daripada jumlah. Okey. Jadi di sini kita dah bayangkan, okey, untuk laluan di sini berapa kita tulis? Jadi tingkatan 4 yang pertama tu kita dah letak keluar. Yang tingkatan 5 berapa orang yang masih ada? 2 daripada 4. Itu tingkatan 5 memang ada 2 orang je, tak dipilih lagi. Jadi masih ada 2 orang daripada 4. Okey. Jadi untuk laluan ni cikgu kena padam balik ni semula. Okey, jadi laluan ni kamu kena bayangkan seorang dah di tingkatan 5 dah dipilih. Cikgu potong yang ni. Okey. Jadi kalau untuk laluan tingkatan 5 lagi, ada berapa tingkatan 5? Ada 1 daripada berapa? Daripada 4. 1 daripada 4. Untuk tingkatan 4,
masih ada 3. Tapi dia berapa? Dia ada 4 saja. Sebab seorang tentang 5 dah dipilih. Okey, jadi di sini kita boleh tulis yang pertama tentang 4, yang kedua pun tentang 4. Yang di sini kita boleh tulis yang pertama tentang 4, yang kedua tentang 5. Yang di sini tingkatan 5 kemudian tingkatan 4. Di sini tingkatan 5 dan tingkatan 5. Okey, tapi ganjar pohon pokok tu dah siaplah. Kemudian hitung keberangkalian kedua-dua orang pengawas yang dipilih adalah daripada tingkatan yang sama. Tingkatan yang sama yang mana? Yang ini. Orang pertama tingkatan 4, orang kedua pun tingkatan 4. Orang pertama tingkatan 5, orang kedua pun tingkatan 5. Adakah ini tak sama? Memang tak sama. Orang pertama tingkatan 4, orang kedua tingkatan 5. Orang pertama tingkatan 5, orang kedua tingkatan 4. Jadi bagaimana nak dapatkan keberangkaliannya? Kita ikut laluan di sini. Yang kita tulis 4, 4 tambah 5, 5. Jadi yang 4, 4 tu maksudnya 3 per 5 darab 2 per 4 tambah yang laluan di sini 2 per 5 darab 1 per 4. Jadi kita nak kira macam mana? Kira kita guna kalkulator je lah, senang. Iaitu 3 per 5 darab 2 per 4 tambah 2 per 5 darab 1 per 4. Iaitu 0.4, iaitu 2 per 5. Itu melalui gaji darjah pokok.